Bawa mereka ke sini. Ampun! Ampun, ampun! Jangan bunuh saya! Jangan bunuh saya! Jangan! Jangan bunuh saya! Dimas, Damar? Kenapa, Nak? Kenapa, Bu? Kenapa kami selalu mimpi yang sama? Sudahlah, mimpi itu kan cuma bunga tidur. Ini udah yang ketiga kalinya, Bu. Iya. Mereka bermimpi lagi, Mbak Yu? Iya, Man. Dimas, Damar, berdoalah memohon agar mimpi kalian tidak menjadi kenyataan. Oh ya, sekarang sudah waktunya subuh. Ayo mandi dan wudhu. Dan ingat, sehabis sholat nanti, pekerjaan menunggu kalian. Baik, Paman. Baik, Paman. Sama dipikul, kalau ringan sama dijinjing. Kalau berat sama dipikul, kalau ringan sama dijinjing. Gotong royong, mari gotong royong. Heran batin, heran tahannya. Gotong royong. Sama dipikul, kalau ringan sama dijinjing. Gotong royong, mari gotong royong. Heram batin, heram bahaya. Bantu aku, taruhlah di pundakku. Biar abang yang angkat, abang kan lebih kuat. Gotong royong, mari gotong royong. Iram batin, irata hayo. Bantu aku.
taruhlah di pundakku, biar abang yang angkat, abang kan lebih kuat. Gotong royong, mari gotong royong. Eram bate, erata hayo. Gotong royong, mari gotong royong. Eram bate, erata hayo. Satu, dua, tiga. Saatnya beli sesuatu untuk ibu. Beli apa ya? Beli apaan ya, Mas? Aduh, kerja terus gaji kecil, motor kredit lagi. Mana bisa buat bayar angsuran nih? Pusing kalau gini terus nih. Gelang, kita harus belikan ibu gelang. Ibu kan tidak punya gelang. Gelang? Gelang emas tante-tante tadi. Mana cukup uang kita? Gelang plastik kan boleh. Yuk. Oh, Mbak Yu. Banyak juga padinya, Man. Iya. Man, itu keponakanmu tuh? Bu, Dimas bawa yang merah, Bu. Jamar bawa yang putih, Bu. Nih, Bu. Ini, Bu. Damar, Dimas, kalian ini bagaimana? Susah-susah cari uang, kalian malah beli gelang buat ibu. Iya, kenapa tidak kalian belikan buku sekolah saja? Ini minggu, Paman. Damar dan Dimas bisa kerja penuh dari pagi sampai sore. Nggak salah kan, Paman? Kalau hasilnya kelebihan, kami beliin gelang buat ibu. Niat mereka baik, Mayu. Baik. Ibu terima. Gelang merah putih ini akan ibu simpan. Nanti kalau kalian sudah punya pacar, gelang ini akan ibu hadiahkan untuk mereka. Ah, ibu, ada-ada saja. Kami kan masih kecil, Bu. Di perkebunan. Siapa itu, Bu? Ini bukan urusan kalian. Dimas, Damar, ayo masuk. Bu. Oh. Saya Singgi, Bu. Selamat sore. Ibu masih ingat dengan saya? Iya, selamat sore Pak Singgi. Iya. Tentu saja saya tidak pernah lupa pada Pak Singgi, walaupun sudah lebih dari 9 tahun. Iya. Mari, ada apa ya? Kok tumben Pak Singgi datang ke sini? Langsung saja, Bu. Den Kakung sakit keras. Saya diutus Den Kakung untuk mengantarkan surat ini. Oh. Sari,
Datang dan bawa anak-anakmu. Sebab kelihatannya aku tidak mungkin bertahan lagi. Jangan tidak datang. Jangan biarkan anak-anakmu, Damar dan Dimas tidak mengenal siapa kakeknya. Dan jangan tolak warisan yang akan aku berikan kepada mereka. Aku yang merindukan cucu-cucuku, anak-anak dari Pandu Prasetyo, putra pertamaku. Cokro Nanggolo mertuamu. Berarti Dimas dan Mas Damar masih punya kakek dong, Bu. Kakek orang kaya ya, Bu? Iya, kamu benar. Kalian masih punya kakek. Dan kakek kalian seorang pengusaha yang besar. Lalu, kenapa kita tinggal di luar komplek perkebunan? Untuk menjawab pertanyaan kamu, sebaiknya panggilan dari kakekmu kita hormati. Silakan, Bu. Iya. Romo. Akhirnya kalian datang juga. Singgi, mana surat itu? Iya. Ini tujuanku memanggil kalian kemari. Surat warisan untuk cucu-cucuku. Pabrik dan perkebunan teh Gunung Madu. Tidak, Romo. Salyo Prasetyo memang sudah tidak ada, Romo. Tapi Romo masih punya anak kedua. Masih punya saya. Hah? Dadu Prakosa. Warisan itu harus jatuh ke saya, bukan kepada mereka. Bu, itu laki-laki yang ada di mimpi kita, Bu. Iya, Bu. Lihat cambuknya. Romo belum menjawab pertanyaan saya. Haruskah warisan pabrik dan perkebunan teh Romo berikan kepada mereka? Bukan kepada saya, Romo. Kenapa? Sari dan kedua anaknya berhak atas warisanku, Danu Prakosa. Dan kamu sendiri bukankah sudah mendapatkan warisanmu? Ratusan hektar sawah dan pabrik penggilingan padinya. Apalagi yang kau inginkan? Tidak, tidak, Romo. Mereka tidak berhak menerima warisan ini. Mereka tidak berhak. Masih mau diteruskan? Masih mau warisan ini? Ambil warisan anak-anakku kalau kamu menginginkannya, Danu Prakosa. Aku dan kedua anakku datang ke sini bukan untuk warisan, tapi untuk memenuhi permintaan eyang mereka. Romo, saya pamit, Romo. Tunggu, Mbak Yu, izinkan saya bicara sesuatu. Kita bisa hidup tanpa warisan itu. Ayo kita pulang. Iya. Permisi dulu, Eyang. Keterlaluan kamu, Danu. Tega sekali kamu dengan kakak ipar dan keponakanmu. Pada kakakku saja aku bunuh. Apalagi pada istri dan anak-anaknya. Biar Romo tahu. Jadi kecelakaan itu dibuat. Mobilnya yang masuk jurang karena ulahmu. Iya, Romo. Sayalah yang membunuh kakak Salyo Prasetyo. Dan maafkan saya, Romo. Kalau saya terpaksa mengakhiri hidup Romo. Ah.
Orang tadi itu namanya Danu Prakosa, adik bapak kalian, paman kalian. Orang itu kok galak sekali, Bu? Dia dulu ingin menikahi ibumu, tapi ibumu memilih ayah kalian. Mungkin karena itu dia dendam. Kedua orang yang bersamanya siapa, Bu? Itu Teguh dan Gatot, adik iparnya Danu Prakosa. Tapi seharusnya tadi Mbak Yu jangan pergi dulu. Kita bicara dulu. 100 miliar bukan uang saku loh, Mbak Yu. Salman, aku sudah muak dengan Danu Prakosa. Tidak dapat warisan, aku juga tidak apa-apa. Aku masih punya tangan dan kaki untuk bekerja. Hei, mau kemana kalian? Ayo, lari. Lari, Mbak Yu, terus lari. Selamatkan anak-anak, biar aku hadapi mereka. Jangan berteriak-teriak di sini, Bu. Ini masih wilayah perkebunan. Tidak akan ada yang mendengar teriakan Ibu. Tapi kalau penjaga kebun yang mendengar, maka nasib Ibu akan lebih buruk. Mari kita cari kedua anak Ibu. Mereka membunuh anak-anak saya, Pak Kiai. Kalau benar mereka membunuh, kita bisa lapor kepada yang berwajib. Tapi kalau kedua anak Ibu tidak bisa kita temukan, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon petunjuk. Ayo, Bu, mari.
penumpang gelap, Pak. Penumpang gelap apa, ha? Lihat ini, Pak. Hah? Siapa ini? Siapapun dia, yang jelas dia terluka parah, Pak. Kita harus cepat menolongnya, Pak. Iya, iya. Kamu benar. Ayo tolong, tolong. Awas. Bu! 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 Tolong, Bu! Siapa ini, Pak? Kenapa dia? Ambilkan minyak kayu putih dan teh hangat. Kelihatannya dia kedinginan. Iya, Pak. Ini teh hangat ya, Pak. Habis lagi. Apa ini? Aku butuh bir. Pokoknya, air teh hangat ini harus Bapak minum. Bukan bir dan whisky. Masa bodoh? Biarkan aku minum, Bimo. Hanya minumannya bisa melupakan aku sama dia. Eh, Bimo. Masa lalu tidak akan pernah kembali. Ngerti? Birnya lagi, Bimo. Mana whisky? Hah? Yang ini udah habis, Bimo. Saya tidak mau melihat Bapak mabuk terus. Saya malu punya Bapak seorang pemabuk. Apa? Kamu malu punya Bapak kayak aku, ha? Kalau kamu malu, kamu boleh pergi sekarang. Apa bedanya? Kamu ada atau tidak? Hah? Tentu saja. Tentu saja saya harus berterima kasih pada orang yang telah menolong saya. Tapi tidak dengan membelikan bir atau whisky, Pak. Hidup Bapak hampa. Bapak sudah bosan hidup. Bapak sudah tidak punya gairah kerja, Bimo. Besok saya akan kerja, Pak. Saya akan nyupir untuk menggantikan Bapak. Ayo, Pak. Bapak sakit. Ayo, Pak. Sebaiknya Bapak istirahat saja. Ibu. Ibu. Ibu di mana? Ibu. Ibu di mana? Ibu. Ibu ada di sini, Nak. Di sampingmu. Bagaimana ini, Pak? Lihat, dia mengigau terus. Bu, kalau orang demam dan panasnya naik, biasanya dia mengigau. Jadi, wajar saja, Bu. Apa mungkin dia mengingat masa lalunya yang sangat menyedihkan? Ibu, ibu, ibu. Damar. Dimas. Damar. Dimas. Damar. Dimas. Kenapa bisa jadi begini? Suaramu jelas terdengar, Damar. Suaramu jelas terdengar, Dimas. Di mana kalian? Damar. Dimas. Ibu yakin kalian masih hidup. Ibu yakin suatu saat
kita akan berkumpul bersama lagi. Kenapa pakai membawa foto ini pada saya? Saya sudah cukup mengenal mereka. Tahajud saja, Bu. Tahajud yang khusu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedua anak ibu masih hidup dan ibu bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan mereka. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Kiai. Iya. Stop, stop. Ada apa? Kenapa? Bukankah itu Ibu Sari? Iya, betul. Ibu Sari. Ibu Sari. Berarti kabar yang aku dengar benar adanya. Hah? Perempuan itu ternyata masih hidup. Cegah dia. Aku berbicara dengannya. Cepat. Beres, Mas. Hei. Ayo, Gut. Ayo, ayo. Ayo, cepat. Sari. Tidak berasa. 14 tahun sudah berlalu. Tapi kau masih kelihatan cantik. Mau apa kalian? Lepas! Lepas! Dulu kau pernah menolak cintaku, Sari. Sekarang kau tahu perasaanku. Hidup dalam kematian. Aku belum mati, Danu Prakosa. Kamu memang masih hidup. Tapi kamu sama saja tidak punya harapan. Tidak pun raya. Sama saja mati, kan? Hah? Sama seperti kedua anakmu. Mereka masih hidup dan mereka akan menyeret kamu ke dalam penjara, Danu Prakosa. Kamu sudah gila, Pak. Hah? Untuk apa kau tunjukkan foto ini? Jangan. Untuk apa kau tunjukkan foto ini pada Kiai? Apa Kiai bisa menghidupkan orang yang sudah mati, ha? Sini. Tolong! 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 Jangan! 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 Jangan, 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 kumohon cukup. Ingat dan catat baik-baik dalam otakmu. Damar dan Dimas tidak akan pernah pulang. Tidak akan pernah bersatu lagi dengan kamu. Apalagi untuk balas dendam dan merebut warisan seperti yang mereka inginkan. Pabrik dan perkebunan teh adalah milikku dan akan kuserahkan pada anakku, Bramono. Dengar apa yang kukatakan. Cukup, Danu Prakosa. Telingaku mendengar, mataku merekam segala tindakan burukmu, Danu Prakosa. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, aku akan memohon kepada Yang Maha Mendengar agar Yang Maha Mendengar mengembalikan anak-anakku dan mampu menyeret pembunuh bapaknya ke penjara. Jangan mimpi. Ayo. Kalian melihat perlakuan mereka pada ibu, Damar, Dimas. Oh,
Bimo, pasang cepat. Oke, Bimo, ayo cepat, cepat. Mana uangnya? Ayo, sini, sini, sini. Ayo, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ayo. Bos orangnya. Oke. Ini bagi-bagi. Oke. Baik, Pak. Selamat malam. Maaf sedikit mengganggu. Ada orang yang ingin bertemu dengan Anda, Pak. Badrun. Saya tidak menyangka kalau di balik lingkaran pick up ini ada jotos bayaran. Tapi bagaimanapun, kamu luar biasa. Kalau kamu butuh uang yang lebih besar. Kamu bisa datang ke alamat ini. Kita lihat saja nanti. Bimo, Bimo. Bawa lagi, Gi, cincin lamaran lo. Gue gak mau nikah sama lo. Lo itu bukan tipe gue. Jadi lo cari cewek lain, Gi. Pergi cepetan. Tapi aku cinta padamu, Rin. Dan aku selalu ngimpin kamu. Aku... Aduh, udah deh. Perasaan itu gak bisa dipaksain kayak gitu. Ngerti gak sih? Udah, Lanjar. Malu dong. Kau udah ditolak dia. Please, Rin. Please. Berikan aku sedikit harapan. Sedikit aja. Lo mau gue beri? Nih, mau? Hah? Sini gue beri. Bimo? Sini lo, ikut gue. Sini. Lo lihat kan cowok keren di sana? Nah, itu baru cowok idaman gue, bukan kayak lo. Hai Bimo. Sorry, Rin. Gue mau ngantar makanan buat bokap gue. Oh, iya. Nggak apa-apa kok. Tapi nanti jangan lupa telepon aku ya. Lihat tuh. Cowok idaman kamu. Dia ngacir dan dia tidak peduli sama kamu. Jadi, kasihan deh lo. Aduh. Bimo kan nggak perhatian sama kamu. Buat apa kamu ngejar-ngejar dia? Sampai pakai long dress begini. Kamu kan tomboy. Abisnya, Bimo tuh selalu aja cuekin Rini. Tapi Rini tahu kok kalau Bimo udah suka juga sama Rini dari kecil. Tapi kok dia buru-buru ya? Pasti ada papanya. Kenapa ya? Jangan ngelamun. Pak, Bapak, ini saya bakar nasi padang buat Bapak.
Bapak! Bapak! Pak! Bapak! Pak! Bapak! Pak! Pak! Bapak! Tidak! Minuman! Minuman yang telah membuat Bapak seperti ini! Maafkan aku, Bimo. Kalau aku tidak bisa menjadi bapak yang baik untukmu. Minum telah merusak leverku. Selamat tinggal. Hidupku gagal. Tapi kau harus menjadi orang. Sekarang aku telah berbahagia bersama Ika yang tersayang. Lanang. Lanang yang artinya laki-laki. Kamu laki-laki kok. Loh, tahu. Habisnya belum apa-apa, panahnya sudah memanah hati saya. Loh, kesini benar-benar mau ngetril atau... Oh, enggak. Kalau motornya saya kira tidak. Tapi kalau manahnya, boleh juga. Boleh minta tolong ajari saya memanah? Oke. Okay. Kamu boleh cari sasaran dulu. Siapa dia? Ah, sudahlah. Lupakan. Kita kembali ke pelajaran memanah ya. Oke. Saya ingatkan sekali lagi. Jangan peluk-peluk nona saya. Hei, kamu ini apa sih? Meti ini baru mau belajar memanah tahu? Ah, sudahlah non. Itu cuma akal-akalan pelatih yang ingin memeluk dan mencium non. Ah, sudah. Ayo. Sudah, non. Aduh. Kurang ajar. Iya, non. Tapi...
Tapi saya takut kalau sopir itu mengadu dan lanang anak saya mendapat masalah. Dari papanya non, Pak Marwan. Tidak usah khawatir, tenang saja. Saya yang akan bertanggung jawab dan saya juga yang akan menjelaskan pada papa. Iya, kalau begitu syukurlah non. Mari pak. Silakan. Ayo lanang. Dari mana kau dapat foto ini, ha? Ini kan pertarungan ilegal. Dari pemotret gelap, Pak. Ya, lalu kenapa kamu yakin kalau kita membutuhkan orang ini? Sore, Pak. Dari mana kamu? Kenapa sesore ini kamu baru pulang? Papa dengar kamu belajar motor, ya? Jangan, nggak usah, ya. Bukan belajar motor, Papa, tapi belajar mana? Belajar mana? Mana gimana? Ya, nggak saja kamu. Ah, udah apa, Papa cerewet. Halo? Kang Mas Danu Prakosa? Aduh, apa kabar Kang Mas? Baik, Dimas. Bagaimana kabar Dimas Marwan? Sudah lama kita tidak sering telepon dan saling kunjung. Baik, baik Kang Mas. Meti juga sehat Kang Mas. Itu Meti ada di depan saya Kang Mas. Katanya sih dia habis belajar memanah. Ya, boleh, boleh. Belajar memanah boleh-boleh saja. Tapi harus ingat, dengerin papamu tuh. Jangan sampai terkena panah asmara oleh sang pelatih. Soalnya kita sudah sepakat. Meti akan menjadi menantu saya. Meti akan menjadi istri Bramono. Oh ya, sayang sekali. Dimas tidak melihat. Bramono baru saja angkat jempol pada saya. Istri saya juga senyum. Setuju kalau kita buru-buru melaksanakan pernikahan. Iya Kang Mas. Ya walaupun mamanya Meti sudah tidak ada, tapi saya juga merasakan senyum persetujuannya, Kang Mas. Ya, kapan kita bisa ketemu, Kang Mas? Barangkali kita bisa bicara lebih jauh lagi. Secepatnya, Dimas, secepatnya. Bersamaan dengan pengangkatan Bramono sebagai direktur utama pabrik dan perkebunan teh yang kini sudah sah menjadi miliknya. Iya, sah. Terima kasih. Selamat siang. Meti, kamu bisa lihat sendiri, kan? Enggak, Papa. Meti belum kepikiran untuk menikah. Jangan main-main. Papa kan sudah janji dengan Kang Mas Danu Prakosa. Bisa keluar kasarnya kalau kita ingkar janji. Loh, yang janji itu siapa? Papa kan, bukan Meti. Meti, tunggu, Meti. Meti. Kenapa, Matt? Lanang, besok kita bisa ketemuan gak ya? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan sama kamu. Oh, ya udah. Takkan pudar, takkan kembar, takkan pudar, takkan kembar rasa cinta, rasa sayangku, hai, sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, hanya kamu, untuk kamu, hanya kamu, untuk kamu, rasa cinta, rasa sayangku, hai, sampai akhir hayatku. Saling menyayangi, saling menyayangi, sedih.
akhir hayatku. Hanya kamu, untuk kamu. Hanya kamu, untuk kamu. Rasa cinta, rasa sayangku, hai. Sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatku. Kelihatannya aku harus ke alamat ini. Ke pengusaha real estate Marwan Hartawan. Siapa tahu, aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak daripada menjadi supir truk. Bapak ada? Mari, silakan masuk. Bapak ada, tapi situ disuruh nunggu sebentar sama Bapak. Oh iya, terima silakan kasih. Silakan duduk. Halo. Halo. Siapa nih? Saya Bimo. Ada siapa? Oh. Bimo. Kayaknya enggak ada yang namanya Bimo di situ. Iya, Anda benar. Saya memang cuma tamu di rumah ini. Oh. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dan mungkin kita bisa bersahabat. Hei. Siapa yang mau bersahabat dengan situ? Oh. Saya hanya ingin bersopan santun, Saudara Bimo. Hei, saya bukan saudara situ, ya? Oh, sorry. Kalau gitu, bisa tolong panggilkan Matty. Bilang dari Lanang. Dan saya terpaksa nelpon ke nomor ini karena handphonenya nggak bisa dihubungi. Non? Anda yang namanya Matty? Ini ada telepon untuk Non. Telepon? Pasti dari Bramono. Bilang aja saya gak ada ya. Halo? Matinya gak ada, sedang pergi. Pergi? Sebentar. Lebih baik situ bicara sama yang punya rumah aja. Gak usah. Thank you. Siapa? Ini mencari non Mati, tapi teleponnya ditutup. Ah, itu pasti si Lanang. Si pelatih memana itu. Brengsek. Sudah, taruh teleponnya. Ya, kamu benar. Kelihatannya kita perlu dia. Iya. Kamu petarung hebat. Mau kerja untukku? Tergantung pekerjaannya. Ya, aku butuh pengawal pribadi. Dan pengawal khusus untuk putriku. Karena aku akan bertemu dengan sesama pengusaha Danu Prakosa di perkebunan Teh Gunung Madu. Danu Prakosa? Gunung Madu? Ya, walaupun aku berteman baik dengan dia, tapi dia memiliki perangai yang buruk. Tiba-tiba bertindak kasar, main pukul, dan tidak segan-segan menganiaya orang. Bapak dan kakaknya sendiri saja dia bunuh. Eh,
kau diam saja? Baik, saya mau. Bagus, kalau begitu berikan uang mukanya. Baik, Pak. Jangan khawatir, kontrakmu sangat besar. Uang muka untuk 3 bulan pertama. Tadi kamu ketemu dengan Matty? Iya. Tolong terus awasi dia. Aku harus tahu, dia benar-benar belajar mana atau ngapain. Oh iya, kalau kamu perlu motor, kamu bisa pakai. Terima kasih. Selamat bekerja. Sih harus pakai telepon segala. Kan Matty udah bilang kalau pagi ini Matty akan datang ke sini. Ya, aku juga nggak tahu. Tapi kayaknya akan terjadi sesuatu pada kita. Apapun yang akan terjadi, aku akan tetap sayang sama kamu, Nang. Aku mencintaimu. Hey! Maaf, Non. Non harus pulang. Tapi ini bukannya... Iya, saya ditugaskan oleh Bapak Non untuk mengajak Non pulang. Apabila kenyataannya Non tidak belajar memanah di sini. Bung. Tolong jangan ikut campur urusan kami. Situ pasti yang bicara di telepon tadi. Kenalkan, saya Bimo. Saya ditugaskan oleh Bapak Marwan Hartawan untuk... Oh, jadi situ tukang pukulnya? Kurang ajar. Hei, sudah cukup. Apa-apaan kalian ini? Lanang, ayo, angkat dia. Bangun. Lepasin gue. Oh, jadi ini si pelatih pemanah itu? Iya, Den. Hei, Bram, lepaskan dia, cepat. Lepaskan dia. Pasti kau tahu aku di sini dari Roja, kan? Iya, sesuai janji aku datang ke rumahmu, dan kamu tidak ada. Lepaskan dia. Lepasin gue. Aku datang ke sini untuk memberinya pelajaran, karena telah berani memelukmu dan mencoba merebutmu dariku. Lihat, aku Bramono, anak Danu Prakosa, tidak akan mengabudinya. Danu Prakosa. Jelaskan, apa hubunganmu dengan Danu Prakosa? Apa hubunganmu? Jelaskan! Lanang! Cabut! Cabut! Cepat! Ayo! Oh.
Damar, Mas Damar, nggak salah lagi. Hei, tunggu, situ tahu foto kecil saya? Iya, ini Mas Damar, kakak saya. Kalau begitu, kamu Dimas adik saya. Iya, saya Dimas. Saya Dimas. Dimas, Mas Damar, Dimas, memalukan, bodoh. Papa ingin kamu hidup lebih baik dengan Pramono, pemilik pabrik dan perkebunan teh. Kamu malah milih si tukang ngetril yang sok jago manah itu. Apa yang kamu dapatkan darinya? Warisan motor butut, sisa oli bekas, knalpot jebol. Meti memilih pasangan hidup bukan semata-mata karena kekayaan, Pak, tapi karena kecocokan hati, karena cinta. Kecocokan hati, cinta. Berapa harganya per karat? Kami berdua sudah mengikat janji untuk sehidup semati. Ingat, kalian boleh pegang janji itu, tapi jangan salahkan Papa kalau setelah ini kamu tidak akan bisa bertemu lagi. Tapi kalau terjadi sesuatu pada Lanang, cacat, cedera, apalagi meninggal, jangan salahkan Meti. Kalau Meti lebih memilih untuk bunuh diri. Jangan asal bicara kamu. Ayo, masuk kamar. Ayo, cepat. Tidak, ayo. Cepat. Lepaskan Meti, Pak. Masuk. Lepaskan ayo. Meti. Ayo. Lepaskan, ayo. Pak. Masuk. Jangan keluar lagi. Ayo. Papa. Pak. Pak, buka, Pak. Pak. Buka pintunya, Pak. Tugasmu setelah ini, amati Meti. Kalau terjadi apa-apa lagi, telepon aku. Baik, Den. Bagus, bagus. Itu baru namanya calon besan yang tahu diri. Marwan Hartawan memang harus bersikap tegas kepada anaknya. Sebab kalau tidak, pernikahan kamu dengan Meti pasti akan gagal. Dan dia pasti akan menanggung akibatnya. Tapi sayang sekali, kenapa kamu gak habisi saja berandal yang namanya Lanang itu? Hah? Apa jadinya nanti? Kalau dia berani mengusik calon istrimu lagi. Hah? Anak bodoh. Pa! Tenang, Mas. Bisa tenang. Kenapa? Tenang. Tenang, Mas. Tolong dengar baik-baik. Setelah kejadian tadi aku yakin, Marwan Hartawan atau keluarga calon suami Non Meti pasti akan kesini. Dan akan membuat perhitungan dengan kalian. Ia akan mencari Lanang karena hubungan dengan Meti putrinya. Dan dia akan menjemput kamu, Bimo, karena kamu dianggap melanggar kontrak dengannya. Iya, Pak. Ya, tetapi kecuali itu, mereka juga akan meminta pertanggungan jawabku karena semua ini terjadi di sini, di rumahku. Tapi Bapak tidak usah khawatir. Nanti biar saya dan Dimas yang akan menghadapi mereka. Iya kan, Dimas? Lanang. Tetap panggil dia dengan nama Lanang. Tapi Dimas itu nama lahirnya, Pak. Ketemukan dulu ibu kalian. Baru nama Dimas dan Damar bisa kalian pakai. Kenapa? Karena hanya ibu kalianlah yang bisa membuktikan bahwa kalian ini kakak beradik. Kami sendiri pun tidak tahu di mana ibu sekarang berada. Masih tinggal di tempat yang lama atau... Cari ibu kalian dan kenalkan padaku. Dan aku akan membuat pesta untuk kalian. Abah, kami berdua memang sudah sepakat untuk mencari ibu. Tapi bagaimana kalau ketika kami pergi akan terjadi sesuatu di sini, Bah? Jangan khawatir masalah itu. Abah dan orang bengkel serta para tetangga akan menghadapi mereka. Sekarang pergilah, cari ibu kalian. Kok jadi begini ya, Mas? Jelas ibu gak ada di sini. Udah lama rumah ini dikosongkan. Gimana nih, Mas? Gue juga nggak tahu. Ya udah, masuk aja yuk. Yaudah deh, yuk. Mau apa kali?
kalian? Hah? Mbak Jayeng? Kalian mengenal aku? Saya Damar, Mbak. Dan ini Dimas. Iya, saya Dimas. Kamu? Yang dulu. Dimas? Iya. Dimas? Yang Mbak jewer iya. Karena menyolong mangga, nak? Iya. Ya Allah. Kalian rupanya masih hidup, nak. Kalian sudah sebesar ini. Doa ibu kalian berarti terkabul. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, Allah telah mengembalikan kalian semua, nak. Ayo. Kalian akan kuantarkan ke ibu kalian. Ayo. Iya, Mbak. Nak Sari. Sari. Ibu, masuk. Masuk, Bu. Kaget dengan kedatangan Ibu. Tentu saja kaget, Bu. Tumben ada apa? Mereka tahu saya ada di sini, Bu. Iya, mereka tahu. Mereka yang membawakan Ibu. Ibu, saya kan sudah bilang sama Ibu, saya di sini sembunyi. Apa jadinya kalau mereka tahu saya ada di sini, Bu? Ya, mereka tentu saja senang. Wong, mereka... Bu, mereka akan menganiaya saya. Mereka bahkan akan membunuh saya. Hah? Kalau sampai mereka macam-macam dengan situ, Ibu yang akan menghajarnya. Ini salah satu dari mereka. Damar. Ini kan foto Damar. Ibu, saya kira Danu Prakosa dan orang-orangnya yang kesini, Bu. Ibu. Itu foto saya dari orang tua angkat saya, Bu. Damar, ini Ibu, nak. Iya. Ini Ibu. Akhirnya kau kembali. Damar, mana Dimas? Mana? Ini Dimas, Bu. Dimas! Ibu. Akhirnya kalian kembali, sayang. Kalian tak kembali, nak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Kau telah mengembalikan anak-anakku kepadaku, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Aduh, sudah sejauh ini gue ngikutin dia. Kalau gue ditolak, terus gue diusir gimana? Apa yang harus gue lakuin ya? Gini aja. Enggak. Ketuk. Enggak. Ketuk. Ya udah, gue harus ketuk. Pasti ada yang mengikuti kalian. Mudah-mudahan ibunya yang keluar. Biar ibu saja yang keluar. Nggak usah, biar aku saja. Hai. Lu Yarin, gua kira siapa? Iya. Kenapa lu kesini? Tahu dari mana gua ada di sini? Aku tahu kamu di sini dari Pak Jarot, bapak angkat lanang adikmu. Terus lu tahu kenapa gua sama adik gua di sini? Tahu, buat cari ibu kandung kalian kan? Dan Damar sudah menemukan kembali ibunya, anak manis. Ibu? Ibu kan belum mengenal siapa Rini, Bu. Dia itu anaknya jutek sekali, Bu. Masa sih? Lu? Dia anaknya manis, cantik, juga keibuan. Bu,
Sebenarnya, saya sengaja jutek sama orang-orang biar gak ada cowok yang suka sama saya. Soalnya, saya cuma cinta sama Mas Bimo. Damar, ibu rasa dialah yang berhak menerima gelang yang kamu titipkan pada ibu. Ini? Tinggal gelang kamu yang belum ada penerimanya. Tunggu aja tanggal mainnya, Mbak. Aku jatuh cinta padamu, kekasih. Kekasih. Oh, sayang. Oh, sayang. Oh, 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 oh. Aku cinta kepadamu, kekasih. Oh, kekasih. Oh, sayang. Aku cinta kepadamu, kekasih. Oh, kekasih. Oh, sayang. Hai, hai, kasih. Hai, hai, kasih. Aku cinta kepadamu, kekasih. Kekasih, kekasih. Dencing gelangmu, dencing cintaku. Debar debar jantungku karena cintamu. Aku jatuh cinta pandangan pertama. Cinta kepadamu, kekasih, 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 oh sayang. Dencing dencing gelangmu, dencing cintaku. Debar debar jantungku karena cintamu. Aku jatuh cinta pandangan pertama. Cintaku tak bersapu. Engkaulah sayangku, kekasih. Oh, kasih, kekasih.
cinta kepadamu kekasih, kekasih, kekasih. Rumah ini hanya menyisakan kenangan pahit untukku. Untuk apa kita kembali ke sini? Ini kan rumah kita, Bu. Rumah yang Ibu bangun di mana kita berdua dibesarkan. Saya kira di rumah inilah kita bisa memulai kehidupan yang baru. Iya, Bu. Dimas benar. Nanti biar saya dan Dimas yang akan membabat rumput dan ilalang, dan Rini yang akan membantu Ibu membersihkan rumah. Percayalah, Bu. Belum sampai seminggu, rumah ini pasti bakalan kayak dulu lagi. Ya? Ya, 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 ya. Aku juga akan membawa anakku, mantuku, cucuku, semuanya untuk membantu di sini, ya. Terima kasih, Bu. Mari, Pak, Bu, mari, Bu. Silakan masuk. Ya, ya. Terima kasih. Selamat ya, Damar. Ayo, kejar, ayo kejar terus. Ayo. Capek juga lari-lari. Pasinggi kan? Iya. Saya Dimas. Saya Damar. Damar dan Dimas? Iya. Oh, sudah besar kalian. Ayo, Pak Singgi, kita ketemu Ibu. Iya. Mari. Iya. Benar kata Singgi. Damar dan Dimas pulang. Bersama ibu mereka menempati rumah yang belasan tahun dibiarkan kosong itu. Iya, Kang Mas. Kau dan Gatot kan pernah bilang bahwa mereka sudah dibereskan. Sudah mati. Lalu apa artinya ini? Kalau tiba-tiba Singgi melihat mereka masih hidup. Mana Gatot? Lagi di kamar kecil, Mas. Kalau begitu yang kalian laporkan pada aku itu asal aku senang. Asal bicara! Tidak, Kang Mas. Gatot telah menusuk Damar. Tidak mungkin kalau Damar masih hidup. Kemudian, saya juga telah melempar Dimas ke sungai. Omong kosong kalau Dimas juga masih selamat. Jangan cuma bicara. Cari tahu. Kalau mereka masih hidup, tugas kalian membereskannya. Baik. Saya akan ke rumah itu, Kang Mas. Buktikan. Kalau kalian bukan hanya tongasi. Pak. Iya, Kang Mas. Kamu perginya hati-hati ya. Semalam kakak bermimpi tidak enak. Kakak ini ada-ada saja. Apa saya harus takut sama bocah ingusan itu, ha? Kalau benar mereka masih hidup, berarti keberadaanmu terancam. Kamu harus siap menghadapi segala kemungkinan. Iya, saya mengerti, Pak. Dan awas, Singgi itu anjing. Aku dengar kabar katanya kedua anakmu masih hidup. Dan sekarang dia ada di sini, iya. Iya. Gue masih hidup. Dan sekarang gue ada di sini. Tidak mungkin. Kau pasti bukan Dimas, kan? Ini! Bukti luka gores dari batu-batuan yang pernah lu buang gue ke sungai. Benar. Kurang ajar! Ah!
tolong bilang sama Pak Singgi bawa mereka ke Danu Prakosa. Dan bilang sama Danu Prakosa bahwa yang mereka hadapi sekarang ini bukan anak kecil lagi. Iya, iya nak. Mereka membunuhnya. Mereka membunuhnya. Sudahlah. Jangan khawatir. Aku akan membalaskan kematian kedua saudaramu. Akan aku bunuh Sari dan kedua anaknya. Dengan tanganku sendiri akan kubunuh mereka. Tidak. Kenapa? Haruskah Papa menghadapi mereka sendiri? Iya. Aku punya pistol, Ma. Aku punya double loop. Gajah saja mati aku tembak. Apalagi Sari dan kedua anaknya. Masa aku gak bisa? Pa, Mama percaya Papa bisa membayar sakit hati Mama. Tapi Papa jangan pergi dengan hati panas. Mama benar, Pa. Apa jadinya nanti kalau mereka sudah siap perang menunggu Papa? Lapor, Den. Ada apa? Saya hanya ingin memberitahukan bahwa anak Ibu Sari yang bernama Dimas itu adalah Lanang, Den. Lanang? Ya, Damar adalah Bimo. Dan dia sudah kontrak kerja dengan Pak Hartawan, Den. Tetapi dia malah membelot pada Pak Jarot. Kalau begitu, hanya ada satu cara untuk membantai mereka. Ciduk Ibu Sari. Dan bawa kemari. Dengan begitu, kedua anaknya pasti datang kemari. Dan di sini kita bantai. Iya, Pak. Saya setuju. Kalau begitu, kamu atur dengan Rojak. Sana. Iya, Pak. Pak, Bu, saya pamit dulu. Iya. Tunggu sebentar, Ma. Singgi. Mau kemana kamu? Hah? Kok buru-buru? Saya mau bebersih dulu. Mau ke Sari? Hah? Dimas dan Damar? Untuk memberitahu mereka apa yang kamu ketahui? Enggak, Den. Tidak, Pak. Tidak, juragan. Lalu, kalau tidak, kenapa kamu gemetar? Seperti orang ketakutan. Enggak. Sini. Aku tahu, Singgi. Hati kecilmu memang berpihak kepada mereka. Itulah sebabnya kedatangan Teguh dan Gatot kamu sampaikan pada mereka. Dan itulah sebabnya rencanaku untuk membawa Sari ke sini akan kamu bocorkan. Tidak, Den. Saya tidak begitu. Kalau benar tidak akan begitu, buktikan padaku. Kalau kau berpihak pada. Iya. Saya berpihak pada Aden. Pada juragan. Buktikan! Buktikan! Dengan cara apa, Den? Kamu harus bisa membawa Sari kemari. Paham? Ini berat, Den. Bagaimana mungkin? Kamu tidak mau anak dan istrimu yang akan jadi penggantinya, kan? Jangan, Den. Bagus. Kamu tidak tahu, kan? Kalau diam-diam aku sudah mencomot anak dan istrimu kumasukkan ke dalam gudang. Tidak. Saya mohon, jangan apa-apakan mereka, Den. Bagus. Istri dan anakmu akan aman-aman saja di gudang. Kalau kamu mau Sari ke sini, asal kamu tahu diri. Paham? Iya, Den. Iya. Juragan. Ini juragan apa? Ini handphone Non Meti ketinggalan. Di situ ada SMS Non Meti pergi menemui Lanang, Pak. Keterlaluan. Badur, cepat keluarkan mobil. Baik, Pak.
hilangkan rasa duka lara di hari yang bahagia. Marilah kita hai bergembira, mari menyanyi bersama. Hilangkan rasa duka lara di hari yang bahagia. Marilah kita hai bergembira, mari menari bersama. Walau pernah terpisah, kini bersatu lagi, kita jelang bersama masa depan jaya. Dulu bercerai-berai, air mata berderai, kini sirna semua, marilah bergembira. Marilah kita hai bergembira, mari menyanyi bersama. Hilangkan rasa duka lara di hari yang bahagia. Marilah kita hai bergembira, mari menari bersama. Kini bersatu lagi, kita jelang bersama masa depan jaya. Dulu bercerai-berai, air mata berderai, kini sirna semua, marilah bergembira. Marilah kita hai bergembira, mari menyanyi bersama. Hilangkan rasa duka lara di hari yang bahagia. Marilah kita hai bergembira, mari menari bersama. Tidak kusangka akan kulihat kemeriahan seperti ini di sini. Matty, maaf ya, aku datang terlambat. Aku kira kamu malah nggak datang. Walaupun dikurung, sebenarnya, tapi ternyata ya, aku tetap bisa sampai ke sini, kan? Oh. Oh ya, katanya kamu mau kenalkan aku sama ibumu. Sebelum ketemu ibu, aku kenalkan dulu. Ini kakak iparku, dan ini kakakku, Mas Damar. Matty. Tini. Damar. Matty. Aneh ya? Ternyata kalian berdua itu kakak beradik. Ya, memang begitulah skenario dari bos. Celaka, celaka nak. Ini, celaka. Celaka? Celaka apanya? Baca ini, baca. Kalau kalian menginginkan ibu kalian, datanglah ke rumahku di perkebunan. Pramono. Kurang aja. Kita harus ke sana. Kita harus ke sana, apapun resikonya. Ayo, Dimas. Jalan dulu, Pak. Tunggu! Dimas! Dimas! Nameti mau kemana? Saya sangat tahu bagaimana sifat buruk dari keluarga Danu Prakosa. Dia sengaja menculik ibu untuk memancing kedua putra ibu itu. Ini sangat berbahaya. Duh. Iya. Non Meti benar. Tetapi mungkin akan ada kekerasan. Dan ini urusan laki-laki. Sebaiknya kalian tunggu saja di sini. Tidak. Apapun yang terjadi, kita harus menemani mereka. Meti, kau bawa mobil? Iya, saya bawa mobil. Ya udah. Tunggu apa lagi? Sekarang kita susul mereka. Cepat, ayo. Aduh, Pak Jarot, bagaimana ini? Haruskah kita kalah dengan para mantu? Iya, iya. Mari, Mbak. Iya.
Eh, situ yang namanya Pak Jarot? Iya, saya sendiri. Tadi saya ke rumah situ cari Meti. Sekarang di mana dia? Maaf, Anda siapa? Dan jangan main bentak-bentak. Saya bapaknya Meti. Sudahlah Pak Jarot, beritahu saja. Eh, ayo jawab. Anak bapak ada di perkebunan. Sekarang, ikut aku, ayo. Mari Mbah. Iya. Ayo putar. Ayo jalan, ayo. Lepas, lepas. Bagus, Sari. Kau sudah merasa kuat sekarang, ya? Hah? Merasa kuat karena kedua anakku masih hidup. Jago berkelahi. Kamu beraninya cuma sama anak-anak dan perempuan. Apa yang kamu inginkan dariku, Danu Prakosa? Kenapa kamu meralat singgi untuk menangkap aku, ha? Kau telah membunuh kedua di parku ini. Kau telah membuat istriku menangis. Maka dari itu, aku akan membuat kau menangis. Menangis karena kematian anakmu. Pistol ini akan membuat kau menangis. Paham? Awas, mereka datang! Pak Singgi. Iya, Bu. Bram, Rojak, cepat bunuh mereka, cepat. Baik, kan? Ya, Pak. Membunuh anakku. Sekarang aku bunuh kalian. Dimas, Dimas, cepat hajar mereka. Ibu, maju. Atau kalian ini mati. Ini, cepat, cepat. Betty, kurang ajar. Mas Damar. Ayo Pak masuk Pak. Tahan. Tahan, Pak. Duduk, Pak. Inilah, Pak. Ini akibat kalau Papa ingin merebut warisan yang bukan hak Papa. Tapi, aku lebih kuat dari mereka. Tapi, kenapa aku yang kalah? Pa!
Sudah cukup, Meti. Jadi kepada dia ibu harus berikan gelangmu ini. Iya, ibu. Kalian tidak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Kita jelang bersama masa depan jaya. Hidup.